Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan kurban barokah dengan menyembelih dan mengolah 8 ton daging kurban menjadi rendang untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang diprakarsai Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Muhammad Fadil Imron, memberdayakan 35 pengusaha rumah pakan Padang kelas usaha kecil menengah dan mikro atau UMKM. Kegiatan ini membantu untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Nanti kalau saya ada daging lagi, saya minta Unima sakit dah. Supaya ada rezeki. Terima kasih banyak banget, Pak. Ya Allah. Mimpi apa saya, Pak, ya bisa ketemu Bapak nih, ya Allah. Berkat. Ini apa? Rendang leluhur ini. Betul, Pak. Kita tradisional bikinnya. Beda, rasanya beda. Ya. Terasa di langit-langit itu lah, rempahnya itu. Amin. Sama dagingnya empuk. Anaknya Uni berapa orang? Anak dua, Pak. Nah. Anggap aja anaknya Uni sendiri. Alhamdulillah. Amin, Pak. Amin. Ya. Saya usul ya, Pak. Maaf banget. Bisa nggak saya bagi-bagi untuk warga di sini? Ayo, boleh. Kasih, bagi. Harus. Alhamdulillah, ya Allah. Kan sama aja, memang tujuannya untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, amin, Pak. Amin. Boleh. Jadi saya ingat saudara di kampung juga, makanya tadi sedih. Ternyata buka restoran Padang itu ternyata perjuangan. Rendang itu simbol perjuangan orang rantau. Jadi campur aduk saya nih, antara senang, iya, Pak. Terus terharu, iya, betul, Pak. Terus bangga. Jadi enaknya campur aduk deh. Iya, saya juga, Pak, berterima kasih banget Bapak telah bantu saya. Terus saya juga bisa membantu tetangga kanan kiri. Kalau enggak, gerai sama sini, biar Uni yang masakin aja tiap hari. Boleh.